Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana Joko Widodo mendarat di Bandara Internasional Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Jumat 1 Juli 2022. Menurut agenda, Presiden Jokowi akan bertemu dengan pebisnis dan investor Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Selanjutnya, Presiden Jokowi dijadwalkan bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, usai melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Pada sore harinya, Presiden Jokowi, Ibu Iryana, beserta rombongan akan kembali ke Indonesia. Kunjungan Presiden ke Uni Emirat Arab ini merupakan penutup dari rangkaian kunjungan kerja yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di sejumlah negara sebelumnya, termasuk Ukraina dan Rusia.